Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, jumpa lagi dengan gue Dedi Ruansah, tentunya di Dirwan Channel. Nah, di video kali ini gue akan share beberapa rekomendasi hotel yang ada di Senggigi, yaitu di pinggir pantai. Jadi buat kalian yang baru datang ke channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini guys. Lombok ini terkenal dengan alamnya yang indah dan eksotis. Beragam wisata alam ditawarkan di pulau ini seperti pantai dan juga pegunungan. Jadi sudah tidak heran lagi jika pulau ini dinobatkan sebagai surga dunia guys. Nah, salah satu destinasi yang wajib banget kalian kunjungi yaitu pantainya guys, terutama Pantai Senggigi yang ada di Lombok Barat. Senggigi ini merupakan salah satu pantai yang menjadi destinasi favorit baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal guys. Oke, langsung saja kita ke pembahasan rekomendasi hotel yang ada di Senggigi, tepatnya di pinggir pantai. Yang pertama adalah Kila Senggigi Beach Hotel, di mana hotel ini merupakan hotel bintang 4 yang berada di Pantai Senggigi, di mana hotel ini terletak di antara kebun-kebun tropis seluas 12 hektar dan menawarkan kamar dengan nuansa desain lokal. Dan ini salah satu fasilitas kamar dengan tipe garden view, guys. Fasilitas lain yang dimiliki oleh hotel ini, yang pertama ada kolam renang, ada lapangan tenis dan juga spa. Dan yang menjadi favorit di hotel ini adalah restoran dengan private pantainya guys. Restoran di pinggir pantai ini bukanya mulai sore hari, jadi kalian bisa makan sambil menikmati sunset di Pantai Senggigi. Yang kedua adalah Katamaran Hotel and Resort. Hotel ini merupakan hotel bintang 5, terletak sekitar 5 menit perjalanan dari pusat keramaian Senggigi. Fasilitas yang ada di hotel ini diantaranya ada kolam renang, fasilitas gym, spa, dan juga restoran yang ada di pinggir pantai. Dan ini adalah salah satu fasilitas kamar dengan tipe villa. Baca fasilitasnya, wih mantep bro. Kalau ini ada tempat buat nyantai, di sana juga ada tempat buat santai-santai. Ini kamarnya, wih keren, keren guys. Juga TV,
sofa dan meja yang bisa kita gunakan buat lemari-lemari penyimpanan. Ini lalu ini sama, ini juga lemari. Ada sendal, ada payung. Ini juga sama, lemari penyimpanan dan kamar mandinya. Ini ada wastafel, ini toilet, tempat buat mandinya. Nah, kami langsung keluar ke tempat istirahat. Hotel selanjutnya yaitu Holiday Resort. Dan hotel ini memiliki kesamaan dengan Kila, yaitu terletak di antara kebun tropis seluas 15 hektar, guys. Ini dia salah satu fasilitas tipe kamar yang ada di Holiday Resort ini, guys. Untuk fasilitas yang ada di hotel ini yaitu kolam renang, lapangan tenis, pusat kebugaran, spa, restoran, dan juga private pantai, guys. Dan yang keempat adalah Jayakarta Resort Lombok. Hotel ini merupakan hotel bintang 4 yang terletak di Pantai Meninting, sekitar 3 km sebelum Pantai Senggigi. Sama halnya dengan Kila dan Holiday, hotel ini juga dikelilingi dengan kebun tropis yang sangat indah.
untuk fasilitas yang ada di hotel ini ada kolam renang, lalu ada tempat olahraga, juga tempat kebugaran, spa, dan restoran di pinggir pantai. Hotel ini sangat cocok untuk liburan keluarga karena di hotel ini banyak fasilitas untuk anak-anak, contohnya seperti kolam renang anak-anak dan juga arena bermain. Dan ini adalah salah satu fasilitas kamar standar yang ada di Jayakarta Resort Lombok. Oke guys, itu dia informasi keempat hotel yang ada di pinggir pantai Senggigi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang memang mau liburan ke Lombok dan ingin nginap di kawasan pantai Senggigi. Buat kalian yang suka dan terhibur dengan video ini, silahkan like dan share ke teman-teman kalian di grup WhatsApp ataupun Facebook. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Akhir kata, gue undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. See you the next video and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.